Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wal imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a al-islam, wa tazama bi tariqatihi wa tarassama hudah, wa ja'ala al-abidata islamiyatan, asasan li fikrati wa al-ahkama syar'iyatan, mikyasan i'malihi wa masdaran yakan. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillah subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengumpulkan banyak-banyak bekal, karena satu waktu kita akan pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, kita pun masih diberi kesempatan untuk banyak-banyak mengisi waktu kita dengan taubat dan nasuha, karena dengan taubat itulah dosa-dosa kita semuanya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kita hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk menghirup udara di tahun 2016. Besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa-apa yang belum kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, tidak akan kita ulangi lagi di tahun 2016. Dan di tahun ini kita menjadi sosok baru, menjadi manusia baru yang berubah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak pernah mau merubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya, dan insyaallah sebentar lagi saya akan memaparkan sebuah materi yang materi ini sebenarnya sudah banyak diutarakan oleh banyak para asatidz, banyak para ustadz, ulama-ulama kita. Akan tetapi saya sedikit saja menambahkannya, mudah-mudahan dengan tambahan ini memperkuat, mempermantap, memperkokoh keimanan dan mendorong kita di tahun 2016 agar menjadi keluarga, pribadi, negeri yang soleh, negeri yang taat kepada Allah, pribadi yang taat kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang risalah Islam, maka sering saya tanyakan di sebuah pengajian atau di banyak pengajian saya, benarkah Islam ini adalah agama yang sempurna? Pastinya semua kita menjawab, ya benar, Islam sempurna. Ketika saya tanya benarkah Islam agama sempurna, maka semua umat Islam pasti menjawab, ya Islam sempurna. Dan yang namanya sempurna tentu tidak ada kekurangannya. Dan yang namanya sempurna tidak ada cacat celanya. Dan yang namanya sempurna tidak perlu ada risalah baru lagi untuk melengkapinya. Selesai sudah, Islam risalah yang sempurna. Tapi pertanyaan ini kemudian beralih menjadi, kalau betul Islam agama sempurna, tapi mengapa realitasnya umat Islam hari ini jauh dari apa yang disebut oleh Al-Quran? Di Quran Surat Ali Imran ayat ke-110 misalnya, kita cek, boleh dicek masing-masing. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik. Coba bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu dikatakan umat terbaik, agama kita agama sempurna, kurang apa lagi sama kita ini? Tapi kita lihat realitasnya, umat Islam hari ini umat yang terpuruk hampir di seluruh aspek kehidupan mereka. Saya masih baru 2-3 hari ini baru pulang umrah. Bapak Ibu yang sudah pernah umrah, kita sedih melihat kondisi Mekah Al-Mukarramah. Madinah agak masih mending kultur masyarakatnya. Di Mekah itu kita lihat bersama-sama,
karakter aslinya itu sama sekali tidak mengindahkan Islam sebagai agama yang kemudian mereka tempati di tanah haram. Contoh kasus kemarin, jadi bisnya saya, bisnya itu kan mau masuk ke kanan, harusnya dia ngambil jalur kanan. Itu ada mobil penduduk Mekah, itu dia ngambil jalur kanan, jadi bisnya hampir bertabrakan dengan mobil penduduk Mekah. Apa yang terjadi? Kemudian dia keluar, marah-marah memaki dengan bahasanya, kemudian mengajak supir travel saya itu untuk turun dan berantem di tempat. Itu pemandangan pertama ketika kita masuk kota suci Mekah, Al-Mukarramah. Saya bilang, jemaah yang dirahmati Allah, saya umrah kemarin dengan 45 jemaah, saya bilang, jangan kaget, Anda datang di kota Mekah. 13 tahun Rasul kita berdakwah di kota ini, cuma dapat manusia sekitar kurang dari 40 orang, bayangin. Karakternya keras, mentalnya bebal. Bahkan Rasul itu bukan hanya diusir, berencana dibunuh. Bahkan para sahabat banyak yang dibunuh di kota Mekah. Karakter asli masyarakat Mekah sampai sekarang gak berubah. Akhirnya gimana? Supir saya gak ngeladenin, dia paksa supir saya turun. Turun sini, karena kita ngerti bahasa Arab, dia maki-maki supirnya, turun sini. Padahal dia yang salah. Saya gak terlalu kaget dengan gambar fakta seperti itu. Kenapa? Karena saya lahir dan dibesarkan di Medan. Karakternya lebih kurang. Bapak saya Sumedang, ibu saya Medan. Ibu saya Jawa, saya lahir dan besar di Medan. Jadi orang Mekah itu mirip-mirip 11-12 dengan orang Medan. Lampu merah jadi hijau, lampu hijau jadi merah. Ya. Lampu merah, malah dia jalan. Lampu hijau, malah dia berhenti. Suka-sukanya. Mobil di kota Mekah itu jarang kita temui mobil mewah itu yang masih mulus, utuh, peot-peot kayak bumbungkan, biasa saja. Begitu kita masuk, pemandangan pertamanya udah seperti itu. Akhirnya gimana? Yang turun tadi ditantang berantem lagi sama mobil yang sebelah, karena dia menghalangi mobil yang lain untuk masuk. Coba bayangkan itu. Dan mereka lupa, mereka ada di mana? Mereka ada di kota haram. Ya. Kita lihat hari ini, sampai hari ini Rusia misalnya membombardir ya, Syam. Ya, dipukul lagi oleh Amerika, ditambah lagi negara-negara sekutu, ditambah negara-negara yang lainnya, sampai detik ini nggak berakhir. Irak hancur, lebur. Ya, Suriah, Palestina, Lebanon sebagian, kemudian daerah-daerah yang lainnya, Sudan dan yang lainnya, hampir seluruh aspek umat Islam nggak seperti yang Allah gambarkan. Kuntum khairul ummah, kalian adalah umat terbaik. Pertanyaan saya, apakah mungkin Allah salah sebut kita katanya umat terbaik, faktanya bukan umat terbaik? Mungkinkah Allah salah? Tidak. Kenapa? Karena memang benar, kuntum khairul ummah, umat terbaik itu pernah terwujud. Selama lebih kurang 13 abad, umat Islam pernah jadi umat terbaik yang menjadi poros peradaban seluruh manusia. Sejak Rasulullah wafat, kemudian diganti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diganti Utsman, Ali dan seterusnya, sampai kemudian kaum muslimin tidak lagi punya negara pemersatu. Di Turki negara khilafah Utsmaniyah di Turki tanggal 3 Maret 1924. Sejak saat itulah 13 abad itu umat Islam tidak menampakkan lagi sosok terbaik. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh, coba lihat bagaimana toilet-toilet di sekitaran tempat-tempat kita ngambil mikot. Gak usah dibilangin lagi, ngeri banget. Saya kadang-kadang berpikir, mohon maaf, mungkin bapak ibu di sini sudah lebih banyak keliling dunia, tapi saya pernah membandingkan dengan Singapura, saya pernah membandingkan dengan Hong Kong, saya pernah membandingkan dengan New Zealand misalnya. Saya kadang-kadang katakan, seakan-akan Islam ada di sini. Orang nyebrang dihormati, mau nyebrang silakan, mobilnya berhenti, semuanya berhenti, silakan nyebrang. Coba di Mekah bapak nyebrang. Kalau bapak mobil ngebut, bapak nyebrang, insya Allah, mudah-mudahan syuhada. Ngeri banget, istri saya kemarin hampir ketabrak mobil, udah jelas-jelas kita nyebrang. Dan kita udah melambaikan tangan begini, taksinya, masya Allah, saya bilang, Allahu Akbar. Kata jamaah saya, benar Ustaz, jangan-jangan ruhnya Abu Jahal, Abu Lahab masih hidup. Karena memang Mekah itu, masya Allah, bapak ibu bisa ngebayangin, 13 tahun Rasulullah, Rasul nggak main-main, bawa mukjizat Quran di sana, yang ikut cuma segelintir orang, sisanya bagaimana? Keras kepala. Kalau tidak ada Futuh Mekah, maka Mekah mungkin tidak akan seperti ini.
luar biasa mental manusia. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat umat Islam satu sisi dikatakan umat terbaik, jamaah umat Islam di Indonesia, jamaah haji, jamaah umroh terbanyak di dunia. Tapi, kemarin baca rilis 2015, Persi memberitakan 9 dari 10 pemda di Indonesia dinyatakan korup. Jadi 9 dari 10, serem banget. Jadi kalau ada 10 pemda, baik wali kota, gubernur, dan bupati, tinggal satu orang atau tinggal 10% yang jaga ifah, jaga marwah. Dan saya yakin mayoritasnya agamanya muslim. Ya, kemudian apa lagi? Kemarin ya, BKKBN memberitakan setiap 1 jam di Indonesia, setiap 1 jam terjadi 4.000 perceraian. Nah, nanti kalau pengajian kita sejam, berarti sudah terjadi 4.000 perceraian. 2 jam, 8.000 perceraian. Mengerikan sekali. Dan mayoritas yang cerai kira-kira muslim atau non-muslim? Muslim. Nikah 6 bulan, 7 bulan, tak kalah. Nikah, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Nikah 2 bulan, cerai. Mayoritasnya muslim. Kita lihat juga, mayoritas muslim, tapi apa? Kemarin data yang sering saya bawakan, kemana-mana saya selalu cerita ini apa? 5 dari 10 jamaah haji Indonesia gak bisa baca Quran. Jadi kalau jamaah haji ada 10 orang, Pak, 5-nya itu gak bisa baca Quran. Itu data dari mana, Ustaz? BPS 2009. 2014 kemarin, disurvei lagi, 58% umat Islam Indonesia gak bisa baca Quran. Berarti ada sekitar 120 juta jiwa muslim di Indonesia gak bisa baca Quran, surat cinta dari Tuhannya. Gak bisa baca. Jadi ini merupakan introspeksi muhasabah bagi diri kita. Ternyata apa? Islam di ujung sana, kata Syekh Qutb rahimahullah, al-Islamu syai'un wal-Muslim syai'un akhar. Islam di ujung sana, mulia, tinggi, hebat. Muslim di ujung sini, umat Islam tidak islami. Itu problemnya. Makan asal nongkrong saja. Yang penting makan, posting foto, upload di sosmed, tanpa pernah tahu makanannya halal atau haram. Bekerja tanpa pernah mikir, ini kerjaan halal atau haram. Menikah tanpa pernah mikir, ini pakai wali atau tidak. Berapa banyak jamaah yang curhat ke saya, nikah pakai temannya sebagai wali. Bahkan kalau udah kebelet, tukang taksi Uber dipanggil untuk jadi wali. Coba bayangin, banyak kejadian seperti itu. Jadi realitas umat Islam hari ini, umat Islam jauh dari predikat umat terbaik, padahal jumlah mereka masya Allah besar sekali. Umat Islam sekarang umat nomor 2 terbesar di dunia setelah Katolik. Nomor pertama Katolik, nomor 2 Islam, nomor ketiganya Protestan. Jumlahnya berapa sekarang? 1,8 miliar manusia. Sampai Indonesia muslimnya banyak sekali. Ya. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah, bisa lihat pemandangan orang yang pernah umroh. Coba lihat yang pernah umroh, yang belum, saya sudah doakan mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Yang sudah berangkat umroh, coba lihat bagaimana egoisnya umat Islam ketika memasuki kawasan Raudhah. Ada yang dari mulai zuhur sampai ke isya di situ. Kita karena di bahasanya beda, saya minta 2 rakaat. Astagfirullah. Ada lagi yang sudah tua, sudah sepuh bilang, astagfirullah. Apa salahnya dia berdiri? Oke, silakan, silakan. Nggak ada. Ya. Coba lihat bagaimana kemarin itu mata pandangan kita nangis saya melihatnya. Ada orang manjatin kepala orang itu untuk berbuat apa? Hajarul Aswad. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wahai batu hitam, andai saja Rasul tidak menyentuhmu, aku tidak akan pernah menyentuhmu, karena Rasul menyentuhmu saja. Tapi umat Islam, masya Allah, ada kemarin yang sininya berdarah, des, dipukul sini. Ada lagi yang manjat, itu yang namanya askar udah nyerah, dan gimana nonton, udah capek. Yang namanya kepala orang, bayangin Pak, nyentuh Hajar Aswad itu sunnah saja hukumnya. Dikerjakan dapat barokah, dapat afdol, tidak ya tidak berdosa. Tapi masya Allah melukai orang, bengkak, diinjekin. Jadi dia naik dari bahu temannya, dia naik ke atas kepala orang itu.
Itu kalau di foto kemarin, Masya Allah, malunya wajah kita di depan dunia Islam, terutama dunia barat. Jadi kalau untuk ibadah saja sudah berani menghalalkan segala cara, apalagi untuk perkara-perkara duniawi, nggak usah heran. Masuk tentara nyogok, masuk polisi nyogok, udah jadi polisi, mentereng jadi jenderal, kembalikan investasi. Ini perkara biasa, kenapa? Untuk ibadah saja sudah menghalalkan segala cara, apalagi untuk perkara-perkara non-ibadah. Jadi pertanyaannya, ini data yang saya katakan tadi, 50% jamaah haji Indonesia tidak bisa baca Quran, 53% muslim tidak bisa baca Quran. Maka pertanyaannya, sampai kapan penderitaan kita akan berlangsung? Ya, Palestina misalnya, kita lihat Palestina ya di sini nih, ini makam ini sepanjang jauh mata memandang, ini makam massal, ini keluarga di Irak, anak-anaknya dibombardir, ini anak kecil yang kena senjata serangan senjata nuklir di Irak, ya ini adalah anak di Palestina yang bola matanya pecah, ya padahal anak ini sudah katakan apa, dia menyerah, tapi ternyata senjata Israel menembak matanya sehingga kemudian bola matanya pecah. Ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Muslim? Rasul menyatakan man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang bangun pagi dan dia tidak pernah peduli dengan urusan saudaranya sesama muslim, apa kata Rasul kita? Falaysa minhum. Dia bukan golongan kaum muslim. Jadi sejauh apa kepedulian kita terhadap Islam? Sejauh apa kepedulian kita terhadap agama kita? Bahkan ya, kemarin malam saya ngisi malam tahun baru hijrah refleksi untuk negeri itu bersama Ustaz Fadlan. Beliau bilang apa? Berapa banyak ya di Indonesia yang sadar bahwa ya umat Islam di Indonesia sekarang banyak yang murtad, semakin banyak pemurtadan dan banyak yang murtad. Bahkan saya tambahkan lagi datanya apa? Kemarin MUI itu memberitakan ada 389 aliran sesat di Indonesia. Bayangin, apa kata Ketua MUI Kota Bogor, Kyai Haji Adam Ibrahim, apa kata Ustaz Fatih? Itu datanya, itu data yang ketahuan Ustaz. Ya nggak ketahuan lebih besar lagi. Bogor kemarin, ya di radar Bogor diberitakan apa? Dan saya tanya langsung dengan Wali Kota Bogor waktu itu malam itu, Bogor itu ada lebih dari 3.800 gay di Kota Bogor. Di Depok 5.700 gay. Apa kata Wali Kota? Gak tahu tuh. Di kantor Wali Kota juga jadi banyak sekarang. Kayaknya penyakit menular deh. Begitu. Dan itu mayoritasnya muslim. Saudara kita juga. Ya. Jadi kalau kemudian kita paham bahwa Islam ini adalah sebuah sistem hidup yang unik, maka pasti kita gak akan ikut-ikutan dengan cara merayakan agama lain, cara tahun baru agama lain, cara berbusana budaya lain. Kita pasti mengambil hanya dari cara Islam. Makan, Islam ajarkan kepada kita duduk, minum, duduk. Islam ajarkan kepada kita zatnya halal. Islam ajarkan kepada kita baca doa. Bukan selesai hanya itu, Islam juga ajarkan dari mana kamu bisa dapat uang beli makanan dan minuman sehingga kamu bisa tenang meminumnya. Luar biasa, Islam adalah agama sekaligus sistem kehidupan yang unik. Ya, ada tiga ajaran di dunia ini. Ini banyak yang menurut saya para ustaz banyak yang belum menyampaikan ini, maka saya wajib menyampaikannya. Yang pertama adalah ajaran yang cenderung kepada dunia. Ajarannya hanyalah dunia, 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 dunia. Tidak pernah ngajarin akhirat. Ajaran apa itu namanya? Kapitalisme, sosialisme, komunisme. Dan hari ini kita diajarkan, dididik otak kita, isi kepala kita, dididik oleh ajaran ini. Anak dikapitalisasi sama ibunya. Jadi apa? Jadi Indonesian Idol. Terus kalau jadi Indonesian Idol gimana? Akhirnya kemudian jadi berduit. Kalau jadi berduit gimana? Hasilkan duit lagi lebih banyak. Bahkan apa? Sampai ada pemilihan ustaz. Kalau nanti ustaznya sudah terpilih mana? Karena ustaznya sudah terpilih dan masuk TV, maka ustaznya kalau diundang bertarif.
Kalau sudah bertarik gimana? Umat tidak bisa menjangkaunya. Kalau sudah tidak bisa menjangkau gimana? Dan seterusnya. Ini zaman yang disebut dengan zaman kapitalisme sekularisme. Yang kedua, ajaran yang cenderung hanya kepada akhirat. Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu. Ajarannya, ya, mohon maaf, mungkin di sini pernah ada yang baru masuk Islam. Boleh ditanya, bagaimana agama Nasrani, Hindu, Buddha menyelesaikan krisis ekonomi misalnya? Nggak punya. Coba nanti iseng-iseng panggil agama Buddha, biksunya misalnya. Coba panggil, coba minta jelaskan, ya. Biksu, biku, atau pendeta, coba jelaskan kepada kami bagaimana agama Anda mengatasi krisis moneter yang terjadi. Agamanya bilang apa? Agama kami tidak mengajarkan untuk itu. Termasuk Nasrani sekalipun. Tapi coba tanya dengan Islam. Coba tanya dengan Islam. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya dikasih waktu sedikit, 2 jam lebih kurang, saya bisa jelasin yang sistem ekonomi Islam dari mulai akar, batang, bunga, daun, buahnya. Kenapa? Karena memang Islam memang punya itu. Dari mulai transaksi jual beli, dari mulai barangnya, dari mulai mata uangnya, dari mulai sah gak akadnya, dari mulai boleh gak 2 akad satu transaksi, boleh gak riba dan yang lainnya, bagaimana dengan menganggur, bagaimana dengan jenis-jenis pekerjaan, semuanya ada dalam Islam. Maka Islam mengatur dunia juga akhirat. Buka Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Atau ditandain dulu, nanti dibuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waftaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah anugerah Allah untuk akhiratmu, wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, kamu juga punya hak di dunia. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Jadi sama-sama hasanah. Islam tidak pernah mengajarkan akhiratnya hasanah, dunianya enggak hasanah, tidak. Atau dunianya hasanah, akhiratnya tidak hasanah, tidak. Dua-dua yang Islam ajarkan. Oleh karena itu Islam adalah ajaran yang mengatur dunia akhirat, agama sekaligus juga ideologi. Islam adalah akidah dan syariah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mau ikut pengajian, jangan hanya pengajian yang akidah saja tanpa membahas syariah. Atau bahas kajian syariah tanpa akidahnya kokoh dulu. Jadi dua-dua adalah Islam, tidak boleh dipisah-pisah. Islam adalah ibadah juga negara. Islam adalah material juga spiritual. Jadi Islam adalah agama risalah yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah." Hari ini telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku sempurnakan agamamu. Coba bayangkan, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini turun. Ini ketika Rasulullah SAW haji wada terakhir kali sebelum wafat. Jadi ayat ini menurut sebagian ulama, ini adalah ayat yang terakhir kali turun. Ya. Ayat penutup risalah. Jadi ayat ini menyatakan bahwa agama kita sempurna. Ayat ini menyatakan nikmat kita sudah cukup. Ayat ini menyatakan bahwa agama kita Allah ridho. Allah gak ridho dengan agama selain Islam. Titik, selesai. Jadi gak usah lagi nanya, Ustaz boleh gak ya kita makan ucapin tahun baru, Ustaz boleh gak ya Natal kita ucapin, Ustaz boleh? Gak, udah gak usah banyak pertanyaan, cukup bagi kita. Ya. Boleh gak ya kita ngambil sistem ekonominya barat misalnya? Boleh gak ya sistem politik kita barat? Boleh gak ya anak kita belajar sistem ekonomi barat? Dari sisi ilmu belajar boleh, tapi mengamalkan, mempraktekkan, cukup Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in." Bapak mau nanya apa? Tentang sewa menyewa tanah pertanian di hadis ada. Bapak mau nanya apa, Pak? Tentang sistem mata uang, moneter. Di dalam hadis, di dalam Quran ada. Ibu mau nanya apa? Darah haid aja ada di Quran. Yas'aluna ka'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang darah haid. Darah haid aja ada di Quran. Apa kata Allah? Jauhilah mereka pada saat itu. Kenapa? Karena darah haid itu najis. Darah haid aja dibahas di Quran. Mau nanya apa, Bu? Siapa di sini ada jurusan biologi? Mohon maaf.
Anda biologi, pernah kuliah di biologi atau kerja di biologi, apa kata Quran? Tidakkah kalian perhatikan gunung-gunung itu? Apakah kalian merasa bahwa gunung-gunung itu diam di tempatnya? Kata Allah, tidak. Gunung itu bergerak seperti bergeraknya awan. Dan benar Pak, Allah ngomong itu 14 abad lalu. Pakar-pakar biologi sekarang bilang apa? Benar, gunung itu bergerak. Setiap tahun dia bergerak sekian senti, saya lupa berapa, jadi bergeser. Jadi gak ada yang salah dikatakan Quran. Ya, apa kata Allah? Allah cuma nanya gini saja. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Waktu kita umroh, kalau kita lihat kanan kiri itu banyak unta. Allah cuma bilang sama kita gini, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Kalian mikir enggak bagaimana unta kami ciptakan? Ternyata ayat itu turun 14 abad lalu, manusia zaman itu enggak mikir ada apa dengan unta. Orang sekarang baru mikir, emang ada apa dengan unta? Masya Allah, Bapak tahu, Ibu tahu, unta itu bulu matanya tebel. Dia pakai apa Bu yang sering Ibu pakai itu? Yang kayak badai itu? Apa? Bulu mata palsu. Dia pakai itu. Fungsinya apa kira-kira? Nggak kelilipan debu, nggak kelilipan pasir. Coba bayangkan kalau kemudian terjadi badai pasir, kan nggak lucu unta itu begini-begini. Jadi begitu ada badai pasir, dia cuma begini saja. Itu langsung badainya nggak akan bisa masuk matanya. Allah menciptakan bulu mata yang tebal untuk unta. Dan ternyata apa? Saya juga baru tahu. Kelopak matanya ini, bagian sini, itu ternyata transparan Bu. Jadi kalau dia tutup mata begini, ibu datang, dia tahu. Apa kata Allah? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat? Kata Allah, kamu mikir nggak bagaimana kami menciptakan unta? Dan ternyata apa? Unta itu makanannya itu duri-duri segede-gede begini. Tapi ternyata apa? Nggak pernah sejarahnya ada cerita unta operasi lambung. Kenapa? Lambungnya mantep Pak. Kalau kita yang makan tuh jebol lambung kita. Unta nggak? Dikunyah di sini, dikunyah lagi di sini, nggak ada masalah. Apa yang hebatnya lagi unta? Unta itu telapak kakinya Allah ciptakan telapak kakinya bukan kayak ayam begini, bukan juga kayak kambing begini, tapi Allah ciptakan dia ada luas permukaan. Supaya apa? Kalau jalan nggak ngegebrus. Apa tuh ngegebrus? Apa sih terjemahnya? Ngeprosot. Kalau orang Sunda mah banyak soalnya Bu ya. Apa namanya? Jatuh, ngegebis, ngeserotot, ngebeleton, banyak itu jenisnya. Jadi telapak kakinya itu bentuknya begini. Jadi kalau dia jalan, dia nggak akan bres gitu. Karena telapak kakinya Allah ciptakan begini. Dan hebatnya lagi apa? Lututnya, ya, pahanya, dan sendi-sendinya itu tebal. Fungsinya apa? Panas pada pasir, itu kalau ekstrim, bisa 60-70 derajat Celcius. Unta nggak pernah merasakan itu. Kenapa? Karena bagian sini khusus itu tebal. Jadi kalau dia duduk, dia merasa tenang. Masya Allah, itu baru unta Allah ciptakan. Kalau Allah ciptakan unta dengan demikian sempurna, bagaimana Allah ciptakan manusia? Apa kata Allah? Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sempurna, lebih sempurna lagi. Bapak bersin, hajin. Saya ada hajin, langsung antibody saya kerja. Serat, nolak. Bapak sakit mata, saya lihat. Kemudian apa? Mata bapak saya pegang, kemudian saya kucek-kucek. Antibody saya langsung kerja. Serat, nolak. Fi ahsani taqwim, sempurna. Lihat tangan kita begini. Gara-gara bentuknya begini tuh bisa megang. Coba kalau bentuknya, misalnya nggak ada ruas-ruasnya. Lihat bulu hidung kita, Pak. Nggak ada yang majang, gitu. Gigi juga segini-gini aja dari dulu, nggak ada yang, gitu ya. Atau mungkin hidung kita, lubangnya di bawah, coba Allah ciptakan lubangnya di atas. Ini musim hujan nih. Repot. Ya, harusnya apa? Harusnya kita berpikir tentang ciptaan Allah. Maka Islam adalah solusi sempurna sepanjang masa. Islam menjaga dan memuliakan manusia sebagai manusia dimanapun dan kapanpun. Sayang seribu kali sayang. Kenapa? Risalah Islam diabaikan. Ini yang menjadi tema kita hari ini, kita bahas. Yang pertama, Islam adalah solusi memuliakan manusia. Pertama, Islam menjaga agama.
menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan, harta benda, kehormatan, keamanan negara. Baik, kita lihat. Yang pertama, ya. Islam sangat menjaga seseorang itu agar agamanya itu lurus, kuat, mantap, kokoh. Itulah kenapa gak boleh kita maksa orang kafir masuk Islam. Apa kata Allah? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan masuk agama Islam, karena sesungguhnya yang buruk, yang batil itu sudah jelas, yang sesat juga sudah jelas. Jadi gak boleh kita maksa. Nih, ada gereja sebelah kita. Masuk Islam lu, kalau enggak apa? Lu gua pecat, lu kan karyawan gua kan? Masuk Islam kan? Kalau enggak gua pecat, enggak bisa. Enggak boleh, haram hukumnya seperti itu. Kenapa? Karena dia akan masuk Islam bukan karena keyakinan. Dia masuk Islam karena ikut-ikutan, sehingga dia kemudian tidak merasakan nikmatnya jadi orang Islam. Maka di dalam Islam, kita sangat toleransi kepada mereka. Mereka Natal kita biarkan, mereka ke wihara kita biarkan, mereka ke kelenteng mereka kita biarkan, mereka nyepi kita biarkan. Itulah yang namanya toleransi. Toleransi itu bukan mengucapkan selamat. Toleransi itu bukan kemudian dia kita nikahkan dengan putri kita. Toleransi itu bukan kemudian kita makan apa yang dia makan selalu kita makan. Toleransi itu artinya apa? Membiarkan dia beribadah sesuai dengan keyakinannya. Maka silahkan, gak ada masalah. Bahkan Islam sangat toleransi dalam urusan muamalah. Bapak kerja di perusahaan orang kafir, boleh. Orang kafir kerja di perusahaan kita, boleh. Sebagaimana Rasul pernah mempekerjakan orang kafir sebagai penunjuk jalannya, dan Rasul memberikan upah kepadanya, boleh. Ali bin Abi Thalib kerja di perusahaan di rumah seseorang, ya, untuk mengurusi tamannya, dan Ali dibayar oleh orang kafir itu, boleh. Gak ada masalah. Dalam urusan muamalah kita dengan mereka gak ada problem. Tapi dalam urusan akidah, jangan main-main. Kenapa jangan main-main? Lihat ini hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man badala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang gonta-ganti agamanya, sebentar muslim, keluar lagi besok Kristen, besok Hindu, besok Buddha, masuk lagi ke Islam. Orang seperti ini, apa kata Rasul? Penggal lehernya. Gak boleh main-main. Kalau sudah Islam, Islam yang jadi fokus agamanya. Kalau sudah agama lain, gak dipaksa masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam, harus serius dengan agamanya. Gak boleh mati kecuali dalam kondisi Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati kecuali dalam agama Islam. Nah, Khalifah Abu Bakar Siddiq itu menjaga agama. Gak seperti puasa hari ini, ada 389 aliran sesat dibiarkan hidup makmur subur di negeri ini. Kemarin Lia Eden bilang ada UFO mendarat di Monas. Selesai Lia Eden, ketangkap lagi Musaddeq. Musaddeq punya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musaddeq Rasulillah. Ketangkap, keluarin lagi. Sekarang muncul lagi Isa Bugis dan yang lainnya. Sekarang muncul lagi kemarin di Makassar yang sering saya katakan apa? Sholatnya telanjang bulat. Jadi imamnya telanjang, makmumnya telanjang, ya, masbuknya juga telanjang. Ya, ketangkep keluar lagi. Kemarin ketua keluar lagi agama baru di Bandung. Nabinya namanya Cecep alaihissalam. Ya, di mana-mana nabi mas itu orang Timur Tengah. Ya, nabi itu Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, ya, Muhammad dan yang lainnya. Gak ada nabi Cecep. Ya, istrinya 9, anaknya 48. Di Bandung kemarin ditangkap, keluar lagi. Gak ada hukuman yang tegas bagi aliran sesat di Indonesia. Termasuk apa? Syiah. Gak pernah selesai. Kenapa? Karena pemerintah gak anggap itu problem. Kenapa gak problem? Karena pemerintah negeri sekarang atau negara sekarang meskipun muslim, dia gak berhukum dengan hukum Allah, hukum Islam. Lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq menghukumi orang aliran sesat. Nih, Khalifah Abu Bakar Siddiq memerangi Musailamah Al-Kadzab setelah dilantik menjadi khalifah. Jadi begitu jadi khalifah, Rasul wafat, Rasul dimakamkan, program kerja pertamanya ngapain? Berantas Musailamah Al-Kadzab sampai ke akar-akarnya. Bahkan seingat saya Musailamah Al-Kadzab meninggal.
disikat langsung sama pasukan Daulah Islamiyah yang waktu itu kepala negaranya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi program kerja pertama itu bukan ekonomi dulu, bukan turunin BBM, bukan naik turunin listrik, jalan tol gitu ya. Bukan kemudian, enggak, pokoknya apa? Yang pertama dijaga agama rakyatnya. Si apa sekarang? Masya Allah, ngeri, hampir semua sendi-sendi. Masuk ke masjid, ya kita enggak bisa tahu tiba-tiba, ya Allah baru tahu, lihat dari list, ah rupanya masih daftar. Bangun sekolah, dibiarin, bahkan di Bandung itu, di dekat tempat saya ngisi, itu sekolahnya besar itu. Ya, mereka ngadakan hari Asyura, itu dibiarkan sama wali kotanya, bahkan dikasih tempat. Coba bagaimana? Kemarin saya ketemu sama Kang Bima Arya, saya bilang, Kang, saya pegang gini, Kang, kemarin bagus tuh. Waktu mereka ngadain Asyura, digerebek aja. Iya, alhamdulillah sekarang sih agak berani di Bogor, berani mas, saya cincang langsung. Gitu, gitu. Hajar aja, Kang, pokoknya umat mendukung lah. Masalahnya, Kang, saya bilang, sih, bukan hanya sita. Di Bogor ini banyak. Nah, itu dia. Bantu kita nih, pemerintah nih, pusing banyak banget. Kenapa? Karena negara nggak menjaga agama. Bahkan mau beragama nggak beragama di Indonesia nggak problem, silahkan aja. Mau sholat nggak sholat silahkan aja. Dalam sistem Islam gimana? Nggak sholat dipanggil kena, ada surbah, ada polisi ya. Nah, polisi wanita nanti keluar ya, nanya ini apa, ini perempuan misalnya nggak nutup aurat ya, lihat KTP nya kamu muslimah ya, kok nggak nutup aurat, saya nggak punya kerudung, dikasih teman nih pak, kamu muslimah ya, kok nggak nutup aurat, saya masih belum yakin jilbab itu wajib. Oke, dibawa di karantina. Sekarang gimana? Lebih berani kita keluar rumah nggak pakai helm. Kita takut kalau nggak pakai helm dibandingkan kita nutup aurat, betul nggak? Saya bilang, mas, gonceng saya dong mas, gitu kan? Keluar, aduh Ustaz, maaf, daerah sana banyak polisinya. Takut banget kalau nggak pakai helm, betul? Tapi berapa banyak muslimah yang keluar rumah berani membuka auratnya? Nggak menjaga agama. Ya, kita lihat lagi menjaga jiwa. Masya Allah, ini luar biasa. Apa kata Allah? Walakum fi qisasun hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, di dalam qisas itu ada jaminan hidup bagimu. Apa itu qisas? Qisas itu untuk menjaga jiwa. Enggak gampang bunuh-membunuh, Mas, dalam Islam. Kalau sekarang gimana? Ketika Islam tidak diterapkan, gampang banget. Kemarin Ramadan, saya bacanya merinding, kenapa? Suami, hanya gara-gara gak dibuatin makanan berbuka oleh istrinya, itu langsung disiram bensin dari belakang. Fus, langsung ambil korek. Saya kemarin ngisi, Pak. Ngisi pengajian di Lapas 2B, di Gunung Sindur. Isinya pembunuh narkoba. Salah satunya pesertanya pun nangis aja dari mulai pertama sampai terakhir. Saya tanya, Mas kenapa nangis terus? Ustaz, saya ini udah tinggal hukuman seumur hidup saja saya jalani. Kenapa? Apa yang terjadi? Saya bunuh anak sama istri. Kenapa? Karena gak ada uang. Makanya apa kata Rasul? Kadzal faqru ayyuna kufrun. Kemiskinan itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Bunuh. Dalam Islam gimana bunuh-membunuh? Gak main-main. Barang siapa yang membunuh satu orang manusia, bukan muslim loh, manusia. Jadi Ustaz kalau gitu bunuh orang kafir, ya nggak boleh. Ya, ini buat bom, bomnya di mana? Di Starbucks. Yang kena siapa? Pelayan. Pelayannya apa? Muslim juga. Nanggung-nanggung bunuh di Starbucks. Ya, nanggung-nanggung bunuhnya di KFC. Langsung ke kedubesnya kalau mau. Di kedubesnya juga pekerjanya muslim juga. Ya, jadi Masya Allah, barang siapa yang membunuh satu orang manusia, maka ia seperti membunuh seluruh manusia. Waduh, dosanya. Apa yang terjadi? 16% remaja Indonesia menurut datanya Bunda Elirisman melakukan aborsi. Aborsi itu bunuh apa? Bunuh manusia. Bayi belum matang di sini, udah dikeluarin aja begitu, keluar-keluar udah hancur, kepala pecah, kaki pecah. Ya, itu apa? Itu membunuh. Barang siapa yang menghidupi, nah ini kebalikan nih, memotivasi kita untuk membantu orang lain, apa? Barang siapa yang menghidupi satu orang manusia, dia pahalanya seperti menghidupi seluruh manusia. Bayangkan nih, nilai moral Islam. Jadi kalau orang bilang Islam kayaknya gak ngajarin moral, lu aja belum belajar.
belajar Islam, bro. Ya, teman saya kemarin cerita, gua baru pulang dari Jepang, bro. Keren banget, emang gimana? Gua cuma beli satu baju tuh di Jepang, di Tokyo. Gua beli satu, itu dari mulai gua naik taksi sampai gua lihat ke belakang, dia masih gini aja. Tanda terima kasih. Saya bilang, lu baru Jepang gitu aja lu udah terpana. Kalau tahu nanti bagaimana akhlak Islam sama jual beli, kalau tahu belajar Islam tentang bagaimana bermuamalah, Jepang mah nggak ada apa-apa. Terpesona dengan budaya Jepang. Dia bilang apa? Iya, gua taruh tas. Gua iseng aja. Gua taruh tas tuh di stasiun kereta. Ya, terus gua pergi setengah jam. Gua balik lagi, tasnya utuh. Ya coba benar juga, ada benarnya juga. Coba ibu bawa tas, taruh di Tanah Abang setengah jam aja. Coba balik lagi, insya Allah tasnya. Itu kenapa? Ya karena orang gak ngerti Islam. Kalau orang ngerti Islam apa? Oh ini barang lukoto. Tahu barang lukoto, nanti belajar. Apa tuh barang lukoto? Barang temuan. Gimana kalau barang temuan? Gak boleh diambil, haram. Berarti apa? Kalau kita jual daging dan darah kita tumbuh dari harta yang haram, kata Rasulullah. Terus gimana? Ya udah diumumin. Siapa yang kehilangan tas? Siapa yang kehilangan tas? Berapa lama? Setahun. Bayangin, setahun. Sampai ada gara-gara lukoto, ada sahabat saya orang web terinspirasi, dia buat ini apa namanya? barangtemuan.com apa saya lupa itu. Jadi pokoknya ada barang-barang temuan, informasikan aja di situ. Subhanallah, Pak. Jadi iya, tas ketinggalan. Ketinggalan ya, barangtemuan.com. Ah, iya tas. Diambil lagi dan free. Terserah nanti Mbak mau ngasih sama adminnya duit itu terserah. Tanda terima kasih. Lukoto tentang barang temuan. Tapi bagaimana kalau barang temuannya makanan? Nanti belajar lagi. Boleh langsung dikonsumsi. Makanya kalau naruh mic ini jangan di atas meja kantor. Naruh meja makan, jangan makanan Mas, dimakan sama beliau ya enggak apa-apa. Kenapa? Dia nemu. Siapa yang punya nih? Enggak ada. Dia sikat langsung. Nah. Begitu Mas balik bawa air, loh, makanan gua mana? Ya kirain barang temuan, dimakan sama beliau. Ya? Nah jadi makanya harus belajar fikih ya. Nah jadi jangan main-main membunuh. Mencontohkan Ustaz Suhada Bahri, data yang menyebutkan tindak kriminal di Saudi selama beberapa tahun jumlahnya sama dengan sehari semalam di Amerika. Kenapa? Karena hukum kisos. Di sana ya nanti kalau misalnya menuju Jeddah itu sebelah kanan apa sebelah kiri kalau bis kita lewat itu namanya ada masjid kisos. Masjid kisos itu masjid yang kalau Anda membunuh, maka Anda akan dibunuh. Kalau tidak, maka keluarga waris itu diminta untuk bayar diat. Diatnya berapa? 100 ekor unta. Satu unta itu sekitar 20-30 jutaan. Tergantung kualitas untanya. Taruhlah 30 juta, kali 100. 3 miliar. Tapi biasanya jarang keluarga yang ayahnya dibunuh, minta bayar 3 miliar. Jarang. Biasanya apa? Kisos. Caranya gimana? Berdiri, kemudian kepalanya ditutup, nanti kemudian ahli warisnya di sini, ini petugasnya pegang pedang, maju selangkah, gimana? Mau terima dia? Maju lagi selangkah, mau terima dia? Tidak, sampai sekali yang terakhir, mau terima dia? Tidak, just fokus habis. Kenapa? Karena nggak boleh membunuh orang, tegas. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Andai Fatimah binti Muhammad mencuri, aku yang potong tangannya. Ada tokoh politik di Indonesia. Kalau saya terbukti mencuri 1 rupiah saja, gantung saya di leher saya di Monas. Jangan ngomong besar lah. Ya. Gak boleh ngomong begitu. Andai hukum Islam diterapkan, habis. Ya. Ini gak main-main. Ya. Nah, kemudian apa? Menjaga keturunan. Kenapa menjaga keturunan? Karena itulah Islam memerintahkan menikah. Supaya apa? Supaya jelas ini anak siapa. Ya, Malaysia itu paling memperhatikan yang namanya nasab. Ya, perdana menterinya namanya siapa? Najib Tun Raja. Nama aslinya Najib Tun Raja siapa? Ayahnya. Jadi Najib Tun Raja. Dia selalu bawa nama ayah. Kalau kita pakai bin kapan? Meninggal sama menikah, dua itu aja. Jadi ditanya kamu anak siapa? Jelas binnya siapa? Kenapa? Itulah kenapa Islam menjaga keturunan. Islam memerintahkan laki
perempuan yang sudah mampu cepat nikah. Jangan tunda-tunda. Iya Ustaz, masalahnya belum ada yang mau nih gimana? Ya, itu perkara lain ya. Tapi yang pasti apa? Udah cocok jodohnya, udah klop, udah keluarganya udah ada, jelas nasabnya, nikah saja sudah. Supaya apa? Lahir anak, jelas Islam mengharamkan perzinahan dan aborsi. Jangankan zina, Bu. Jangankan zina, Pak. Bapak Ibu, bersepi-sepian saja dengan yang bukan mahram. Ya. Kenapa? Wala taqrubuz zina. Jangan dekati zina. Dekat aja udah enggak boleh, apalagi sampai zina. Apa itu mendekati zina? Pacaran, kalau anak bilang sekarang. Terus apa lagi? Duaan, sepi-sepian. Kalau orang merame gini mah bukan keluar ya, tapi bersepi-sepian. Orang masuk ke situ harus ada izin. Pintunya dikunci, orangnya di dua di dalam. Suami, istri yang bukan mahram. Dia suami orang, yang itu juga istri orang. Ya? Itu apa namanya? Khulwat. Gak boleh. Kenapa? Islam melarang perzinahan dan melarang segala sesuatu yang mendekati kepada perzinahan. Ya. Kemudian bagaimana Islam menjaga keturunan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nur, "Az-zaniatu wadh-dhani fazlidu kullu wahid mi'atan janna." Pezina laki-laki, pezina perempuan, deralah 100 kali cambukan. Siapa yang dicambuk 100 kali cambukan menurut Al-Qur'an? Mereka yang belum menikah. Jadi kalau mas belum nikah, ketahuan, ada bukti, ada saksi, ada. Terus gimana? Dalam sistem Islam ada bukti, ada saksi, diajukan ke pengadilan, benar, langsung tangannya diikat, kakinya diikat, punggungnya ini dicambuk 100 kali cambukan. Ya, yang nyambuk tuh algojo, bukan badannya segede-gede saya, badannya gede-gede gambreng. Udah 100, jepret, 100 kali, ini hancur mas. Jadi gampang, kalau dalam sistem Islam diterapkan, jadi gampang melihat seseorang, itu lihat aja punggungnya. Oh udah pernah ya. Kalau sekarang gimana? Ya gak apa-apa Ustaz, yang penting kan suka sama suka. Nah itu makanya, jijik banget. Dan itu biasa itu dilakukan. Suka sama suka dilakukan, gak apa-apa. Laki-laki perempuan dia gak apa-apa. Semuanya gak apa-apa. Ya, dalam Islam gimana? Gak boleh kalau antum belum menikah, maka antum dicambuk 100 kali cambukan. Terus gimana? Diasingkan setahun. Tapi yang diasingkan setahun ini, ulama beda pendapat. Terserah mau diasingkan kemana? Mau diasingkan ke Nicaragua atau ke Papua Nugini atau ke Mozambik, terserah. Yang penting diasingkan setahun. Setahun lagi baru datang lagi, balik lagi. Ya? Kalau sudah menikah gimana? Atau sudah pernah menikah? Sudah nikah. Atau pernah menikah? Pernah menikah berarti? Duda atau janda. Ketahuan? Ya. Ada bukti? Ada. Ada saksi? Ada. Tahu dari mana? Dari spray. Ketahuan spermanya. Kemudian ada saksi, 4 orang laki-laki, 4 orang perempuan bisa lihat langsung, bahkan didokumentasikan, dilaporkan ke mahkamah. Kemudian apa lagi? Perempuan yang bilang, ya, memang dia melakukan bersama saya. Maka apa yang terjadi? Laki-laki dan perempuan itu digalikan lubang, maka kemudian badannya masuk di dalam, tinggal kepalanya doang. Maka ini yang disebut dengan apa? Hukum jilid, diambil batu segede-gede gini. Dan itu wajib disaksikan publik. Berarti kalau sekarang masuk TV One lah ya. Bagas sholat Jumat nanti diputar di TV One. Nah ini pelaku nih. Putar tuh mukanya ditutup. Dan. Orang melihatnya gimana? Ngeri. Kalau udah ngeri gimana? Masih mau berbuat? Keterlaluan benar-benar. Maka bersih mas. Antum bersih, si akhwat bersih, kita bersih. Gak pernah mau naksir, nikah. Gak mau, jangan coba-coba. Kenapa? Islam, perempuan dalam Islam bukan kayak pisang goreng, dicolek-colek, dicium-cium, dipegang-pegang, terus gak jadi beli. Ya enggak? Dan anehnya perempuannya mau lagi dicolek-colek, dipegang-pegang. Ya saya bilang apa itu anak-anak muda ya, di PHP-in muda, dipacarin muda, ya, dinikahin. Mau lagi Pak? Masya Allah ini Islam. Mau nikah, gak suka, gak cocok, cerai, selesai. Ya, tapi gak boleh itu main-main dengan perempuan begitu, gak boleh. Istri orang, ada suaminya, mas saya udah capek bu. Ya, sehari, WA saya itu ada 300-500 curhat. 80% apa? Hubungan suami istri, antara suami istri, perselingkuhan dan yang lainnya. 80% pengaduannya begitu. Ngeri gitu, ngeri. Kenapa? Karena negara memang gak menjaga ini,
juga individunya juga enggak terjaga karena keimanan dan ketakwaannya tidak terjaga, jadi Islam menetapkan hukum waris yang wajib dijalankan bagi berhak. Islam memerintahkan kepada penguasa untuk menutup, menghentikan aktivitas yang mendatangkan kepada perzinahan dan aktivitas maksiat. Enggak ada yang dibuka. Mau cari kemana, Pak? Sekarang, boleh cari di situ banyak. Ya, spa, ya, tempat pijat apa segala macam. Itu kedoknya, Pak, di dalamnya gimana? Konon laporannya katanya perzinahan di dalam. Di dalam negara yang menerapkan Islam, nggak boleh. Kasih surat izin, oke. Kamu mau ngapain? Mau pijat, oke. Pijat laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Ini nonton, Pak. Oh, ini salon kecantikan, boleh. Salon kecantikan gimana konsepnya? Baru dikasih surat izin keluar. Dan surat izin dikasih keluar, dipantau langsung. Mana aktivitasnya? Bisa tiba-tiba digerebek. Dilihat mana aktivitasnya. Kamu mendekat surat izin, tukang pijat kan? Iya, kan jual kompar di sini. Tangkap, bubarin langsung. Nggak bisa. Maka nggak bisa kita maksiat. Bersih. Habis sholat, bersih. Setelah sholat, bersih. Makanan, bersih. Ya, ini ketika Islam diterapkan. Menjaga kehormatan. Ya. Coba, wanita dijaga kehormatannya. Bagaimana cara menjaga kehormatannya? Rasulullah bersabda, wahai Asma binti Abu Bakar, sesungguhnya wanita yang telah haid tidak layak menampakkan kecuali hadza wa hadza. Nggak boleh yang lain. Ya. Rasul itu ini cerita asbabul wurudnya, cerita hadisnya itu adalah ketika Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, saudaranya Aisyah datang ke rumah, bajunya transparan. Kemudian Rasul mengatakan, memalingkan wajah dan mengatakan, wahai Asma, tidak layak wanita muslimah yang sudah balik menampakkan kecuali hadza wa hadza. Dari sinilah kemudian wanita muslimah wajib menutup seluruh auratnya dengan sempurna, yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangannya. Gak boleh sembarangan, dia bukan barang publik. Yang orang bisa lihat sesuka hatinya, boleh pegang sesuka hatinya, nggak boleh. Islam nggak pernah ajarkan seperti itu. Islam adalah risalah yang sempurna. Nah ini, ya, nah ini apa? Ini namanya kerudung. Ya, ibu-ibu mohon mulai hari ini jangan bilang lagi ini jilbab ya, salah. Itu kerudung, bahasa Arabnya khimar. Tahu dari mana Ustaz bedanya? Silahkan dicek ya. Kalau kerudung itu di An-Nur 30-31. Ya, ini kerudung. Kerudung itu sampai mana? Makainya sampai dada. Jadi ibu harus pakai kerudung itu dilabuhkan sampai dada. Dipanjangin boleh, boleh dilebihkan. Tapi jangan dikurangkan. Jadi ditaruh di leher. Dililit di leher, terus ditarik ke atas gitu. Ya, maklum tutorialnya di jenis-jenis baru gitu. Ya, enggak usah macam-macam. Di sini ada tanduknya. Di sini ada bunganya. Enggak usah, simpel aja. Kerudung ditutupkan. Sudah. Selesai? Belum. Apa kata Islam? Pakai jilbab. Apa itu jilbab? Baju luar yang dia longgar, tidak membentuk tubuhnya, ya, tidak wrapping, tidak ngeblank, gitu ya, tidak full pressure body kalau mobil, ya. Jadi kalau keluar tuh nggak kayak kue lempar. Jadi gimana? Longgar. Dan dia tidak berpotongan. Jadi ibu-ibu yang pakai atasan, kemudian pakai rok bawah, itu bukan jilbab. Jadi jilbab tuh gimana? Terusan, terus. Ibu gak percaya, mau melihat jilbab Fatimah, pergi ke Turki. Lihat jilbabnya Fatimah. Jilbabnya Fatimah tuh begitu. Terus, gak ada potongan. Itulah jilbab Fatimah. Terus gimana? Sudah pakai kerudung, sudah pakai jilbab, pakai lagi kos kaki. Supaya apa? Karena kaki perempuan itu aurat, ya udah pakai kos kaki. Kalau kaki laki-laki, kaki perempuan aurat. Ustaz, kenapa sih kok kaki perempuan aurat, kaki laki-laki enggak? Allahu a'lam bishawab. Ada apa dengan kaki perempuan? Allahu a'lam bishawab. Udah sami'na wa atho'na, jangan banyak nanya. Sama seperti mas nanya, kenapa subuh 2? Padahal enaknya subuh 8 loh mas. Kenapa? Oh enak subuh 8 loh. Enak ya subuh 8, kenapa 2? Allahu a'lam bishawab. Kenapa Isa yang malah ngantuk dikasih 4? Allahu a'lam bishawab. Kenapa zuhur malah 4? Kenapa asar 4? Allahu a'lam bishawab. Inilah yang namanya hukum ibadah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Sudah fix, sudah tidak boleh diutak-atik. Islam menjaga keamanan. Enggak boleh membuat teror. Nakut-nakutin tetangga, awas lu ya. Kalau lu nyanyi-nyanyi gereja lagi, gua bakar lu. Enggak boleh. Enggak boleh. Jadi kalau begitu dikatakan Islam agama terorisme, sama sekali jauh dari inti ajaran Islam.
Lihat ini, ya. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan kaki mereka, ditimbal balik dan dibuang dari mereka negeri-negeri mereka. Nggak boleh, ya. Nakut-nakutin aja nggak boleh, apalagi sampai bunuh. Ya, baru nakut-nakutin begini nih. Rasul bersabda, orang-orang yang membuat rasa takut di neraka. Siapa saja yang memberi isyarat kepada saudaranya dengan senjata tajam, maka malaikat melaknatnya. Baru nakutin. Nah, jadi kalau dikatakan Islam agama teroris itu di mana terornya? Ya, di mana terornya? Nah, nih, Islam menjaga harta. Bapak pergi pagi, pulang petang, kontak-panting cari duit. Tiba-tiba beliau ngambil handphone bapak. Coba bayangin, kejamnya beliau. Wih, handphone iPhone 6 plus lagi diambil sama beliau. Apa kata Islam? As-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Saya pernah ngeliat Pak alatnya, Pak. Mantap. Dimasukin, jadi dia dimasukin kayak ada lubang gitu, dimasukin, di atasnya itu ada pisaunya tipis, tajamnya minta ampun. Di sini ada klepnya, jadi di klep ini matanya ditutup semua, di klep ini satu yang dipotong satu. Kalau dia sekali mencuri itu satu, mencuri lagi sini silang, jadi sini. Nah ini, ya, mencuri lagi sini, mencuri lagi sini. Tapi sepanjang sejarah yang saya survei nggak pernah ada dua kali, rata-rata sekali saja udah kapok. Ya iyalah, ya, bayangin Pak, takbiratul ihram langsung Allahu Akbar, potong tangannya. Mau melamar putri orang, potong tangannya. Siapa mereka? Mencuri. Berapa dicurinya? Seperempat dinar. Satu dinar emas, itu satu dinar itu 4,25 gram emas. Satu gram, ibu-ibu, satu gram emas sekarang berapa? 500, oke. Berarti kalau 4,25 gram emas kira-kira berapa? 500 kali 4 tambah 1/4 sekitar berapa? 2.500.000. 1/4-nya berapa? 1/4 dari 2.500.000 sekitar 600.000. tadi yang diambil handphone-nya apa? iPhone 6 berapa harganya? 12 juta. Kenapa itu? Potong tangannya. Siapa yang potong? Ketua DKM. Enggak. Siapa yang motong? RW, RW, RT? Enggak. Siapa? Mahkamah. Nanti ada namanya mahkamah. Mahkamah tergantung. Ada mahkamah hizbah, ada mahkamah mazolim, dan yang lainnya. Jadi dimasukin tangannya, itu klepnya dipercet. Cetek, langsung jatuh pisaunya. Sedes putus, ini kan muncrat darah nih. Karena kan ini ada pembuluh darah nadi. Nah, begitu dicampur, langsung dimasukin ke minyak goreng yang itu minyak goreng yang kita pakai itu ternyata darahnya langsung beku. Jadi masuk itu langsung ces lepas dan nggak boleh dibius. Jadi bukan dibius terus dipotong, enggak, udah langsung aja begitu ceprok langsung ces, udah langsung dia nanti darahnya beku, udah nanti dibalut, udah potong tangannya. Besok mencuri lagi nih, kakinya kena nih, ini kan ada engsel nih. Nah ini di bagian ini engsel, ini kena nih, mencuri lagi nih, mencuri lagi nih. Ya, berapa? 1/4 dinar. Tenang Pak, mobil gak usah dikunci, taruh aja bawang, taruh kuncinya. Mau diambil, ambil lah, handphone ambil. Begitu ketangkap, barter sama tangan satu, mau gak? Tenang kita. Sekarang gimana? Saya sering keluar masuk penjara. Maksudnya keluar masuk ngisi penjara. Bukan ngisi di penjara ya. Ngisi di penjara, ngisi di dalam penjara. Kemarin saya baru pulang ngisi, Masya Allah, residivis banyak banget Pak. Saya tanya sama kepala penjara, Pak, berapa persen residivis? Rata-rata 70-75% yang masuk penjara, residivis. Ketangkep maling apa? Maling motor. Masuk penjara, ketemu sama maling ATM. Maling ATM bilang apa? Bro, lu ngapain masuk sini? Gua maling motor, geblek lu katanya. Kenapa? Lu maling motor mah resikonya mati tuh, mendingan maling ATM. Oh gitu, gimana caranya? Ini kan ada ininya tuh, nah, diajarin, di training dia. Sama siapa? Sama teman satu ruangannya. Terus keluar jadi maling apa? Maling ATM. Ketangkap lagi, masuk ke dalam lagi. Di dalam ngapain? Ketemu maling kartu kredit. Lu ngapain maling?
ATM gue, ATM beresiko tuh kemarin teman gue dibakar manusia tuh hidup-hidup. Kenapa? Maling ATM. Jadi yang bagus apa? Dari handphone ada laptop aja. Gimana caranya? Bobol kartu kredit orang. Bisa. Gini. Ini kan kartu kredit tuh, ya. Belakangnya kan ada nomor cewek tuh, ya. Nah, itu gini tuh, gini-gini. Diajarin, Pak. Akhirnya gimana? Bapak nggak transaksi. Bobol aja 100 juta. Siapa yang ngerjain? Ini residivis ini. Keluar lagi, masuk lagi, belajar lagi. Residivis gitu. Nggak akan ada kapok. Dalam Islam gimana? Tangannya langsung. Ya main-main, mau bilang barbar. Ini hukum Allah loh. Berarti Allah barbar. Silakan kalau berani. Ini hukum Allah. Kalau berani ngomong hukum Allah barbar, nggak usah sholat lagi, Pak. Ibu nggak usah sholat lagi, nggak usah nutup aurat lagi. Kenapa? Allah barbar sih. Yang barbar buat apa disembah? Ini hukum Allah. Ya? Nah, oleh karena itu, ya Islam juga mengharap menjaga akal. Ya akal kita dijaga. Caranya gimana? Islam mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal. Minuman keras, narkoba, hasis, narkoba jenis apapun, ya. Enggak boleh. Kenapa? Barang siapa yang meminum itu, kemudian hukumannya tegas, 80 kali cambukan bagi peminum khamr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau riba itu dosa besar. Tapi orang pemakan riba itu yang kena 4. Yang mencatat, saksi, pemakan. Nah, di hadisnya itu, kalau minum khamr, yang kena itu 10. Yang minum, yang nuang, yang minta dituangkan, yang produksi, yang beli, yang minta dibelikan, yang menjaga, yang 10 pokoknya, 10. Kemarin saya naik pesawat, ya, nama pramugarinya bagus namanya, Aisyah, sama Ustaz Felix, mau ke mana saya? Mau ke Singapura? Singapura. Namanya Aisyah, tapi uang, kan ada wine di botol. Saya bilang, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Itu wine tuh. Pak, nuangnya aja kena, Pak. Ya, Pak, makasih, Pak. Tetap kali biarin aja, kan. Nanti di sosmed kita hajar yang begini. Kasihan, coba. Dia nuangan, dia kan gak tahu. Dia mungkin mau bilang nuang gak boleh, tapi kan profesionalisme. Akhirnya, oh iya, Pak, makasih, Pak. Saya bilang, jangan terima kasih. Udah, jangan dituangin. Nuang aja gak boleh. Cuma gini dong. Tolong, Mas, tuangin. Yang minum apa? Taruhan daripada dua, mendingan minum sekalian. Kenapa? Sama-sama dosanya. Khamr. Kasian tuh, pramugarinya udah cantik, namanya bagus. Saya bilang, ya Allah, hobi. Saya bilang, nuangin khamr. Udah langsung, ya, cantiknya jadi hilang langsung. Ya, nuangin khamr. Apalagi apa? Yang terakhir apa? Saksi. Ini pada minum, antum ada di situ, mau yakin gitu. Gimana bro, enak, mau nyoba? Enggak, liatin aja, kena! Tanggung, mendingan antum minum daripada liatin begitu. Ya, Masya Allah, 10, enggak main-main. Ya, menjaga negara, nah ini konsep menjaga negara terlalu detail. Jadi, sistem sekuler kapitalis yang ada sekarang ini gagal mengatur manusia. Manusia jadi hancur lebur. Keluarga pada hancur, anak-anak pada hancur, sistem keluarga kita hancur. Ya, suami gak ada lagi kesetiaan, istri juga tidak ada lagi kesetiaan. Hancur rumah tangga kita hancur, kenapa? Karena sistem diatur oleh manusia, ya, dan di akhirat kita akan dikumpulkan dalam keadaan nanti. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan hari ini untuk bertemu, mengkaji Islam. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita lembut, mudah-mudahan hati kita lunak, hati kita mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Karena Allah tidak akan berhenti jadi Rob pada saat kita tidak taat kepada syariatnya. Tetapi kita sendirilah yang merugi karena Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang mensucikan jiwa mereka dan merugikanlah mereka yang mengotorinya. Jadi jiwa kita ini kotor dan suci adalah perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, yang benar hanya datang dari Allah, yang salah tempatnya.
Mohon maaf lahir dan batin atas segala kata dan sikap. Semoga berkenan. Silahkan kalau ada tanya jawab. Waktu tinggal 15 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ada. Islam menjaga agama, menjaga agama terkait dengan Syiah. Saya melihat kedudukan Syiah itu sudah masuk ke segala aspek kehidupan politik maupun pemerintahan ya Pak ya. Tapi kita kelihatannya pasif Pak. Ataukah kenapa tidak bisa dikirim ke arah penodaan atau penistaan agama? Apa mungkin kita ini? Apakah ada keberanian Pak misalkan memacang gitu Pak spanduk atau baliho tentang fatwa-fatwa Syiah yang aneh Pak? Misalkan ada fatwa mengatakan wanita atau anak perempuan istrinya boleh dipinjamkan ke laki-laki lain. Kalau untuk kalangan orang awam, saya rasa fatwa yang aneh itu akan lebih menggugah daripada pengajian-pengajian yang singkatnya adalah terlalu tinggi tingkatannya Pak. Nah saya melihat di berbagai wilayah kok nggak ada fatwa nyeleneh Syiah dipajang seperti pilkada itu loh Pak. Kira-kira bisa nggak kayak gitu Pak? Daripada kita mengaji tapi arah cakupannya itu masih segelintir gitu Pak. Terima kasih. Baik, di gabung jawabannya mungkin satu atau dua lagi silahkan. Ya, mau bertanya lagi? Ini jamaah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Sikor, saat ini kan kita masih belum, negara kita masih belum menjalankan aturan-aturan secara Islam. Bagaimana pada saat kita melihat bahwa pengaturan suatu sistem di mana kalau kita berbuat kesalahan terus kita mendapat hukuman, dan sementara hukuman itu yang sudah kita yakin bahwa itu hukuman yang sudah tidak sesuai dengan aturan secara Islam. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Dua pertanyaan dulu ya, insyaallah. Buat pertanyaan pertama Pak, jadi memang benar bahwa yang pertama harus kita pahami dan kita sadari bahwa yang namanya aliran sesat itu adalah gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang sudah masuk ke wilayah akidah, bukan ke wilayah syariah. Maka kita tidak katakan sesat saudara-saudara kita yang ngaji di jamaah tabligh. Kita tidak katakan sesat saudara-saudara kita yang ada di NU Muhammadiyah, HTI, dan PKS misalnya. Tidak. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan mereka, di antara mereka, adalah perbedaan di wilayah syariah. Maka perbedaan-perbedaan ini adalah perbedaan yang dibolehkan oleh Islam. Sebagaimana para sahabat pun sudah berbeda sejak zaman Rasul Adam. Jadi perbedaannya ini perbedaan syariah. Ini saya jawabnya nggak langsung Pak, dari dasar dulu supaya kerangkanya Pak. Contoh, Umar bin Khattab itu tidak memerangi orang yang gak bayar zakat. Tapi Abu Bakar Siddiq itu mengancam perang kepada orang yang gak bayar zakat. Itu saja mereka sudah beda pendapat. Jadi perbedaan di antara kita, antara Bapak dengan saya, atau perbedaan antara sesama Arafah, pergerakan Islam, ormas-ormas Islam, ini perbedaannya pasti perbedaan furu, perbedaan cabang. Apakah masjid ini mau dicat warna hitam atau coklat? Apakah ini bagusnya kayu atau besi? Itu perbedaan-perbedaan cabang. Tapi bukan perbedaan ini kira-kira mau difondasi atau tidak. Yang satu bilang fondasi, yang satu bilang nggak pakai fondasi, yang satu lagi bilang masjid di atas laut, yang satu pokoknya bicara perbedaan di atas fondasi. Nah, fondasi inilah akidah. Nah, Syiah ini sudah level perbedaannya bukan perbedaan furu, tapi perbedaannya perbedaan akoid. Sama seperti Lia Eden. Lia Eden dia bilang apa? Dia adalah ibu Al-Masih.
ya, Isa Al-Masih, ibunya itu dia. Dia adalah ibu ibu Imam Mahdi. Jadi dia katakan apa? Saya adalah ibu Al-Mahdi. Dari rahim saya nanti lahir Al-Mahdi. Dan saya itu mengajarkan tiga agama sekaligus. Maka pengikut Lia Eden sampai hari ini, kalau Bapak gak sholat Jumat, Bapak bisa ganti, ya, mengganti dengan sholat Minggu. Jadi sekolah Minggu ke Kristen, ke gereja. Itu ajaran Lia Eden. Ajaran Musadek, ajaran sesat. Kenapa? Karena dia mengajarkan ashadu Allah, orang pada salaman kepada dia berbaikan, bersyahadat. Kemudian apa? Ha ilallah, wa ashadu anna, Musadek Rasulillah. Jadi dia adalah Nabi setelah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah perbedaan mendasar. Nah, harusnya, kan kita bicara seharusnya, bagaimana sikap seorang Muslim terhadap perbedaan yang sifatnya akidah seperti ini? Ini udah gak main-main, seperti sebagaimana gak main-mainnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Musailamah Kazab. Harusnya. Tapi sekarang bagaimana? Ya sekarang tidak, belum seharusnya. Pertanyaannya, kenapa? Kalau kenapa banyak faktor. Ada yang menimbang, jangan nanti kalau kita buat itu terjadilah Sunni Syiah konflik seperti di Suriah, seperti di Lebanon. Tahan aja dulu, nanti mereka akan kita habisi pelan-pelan. Ada yang berpendapat, sabar aja dulu, kita diemin aja. Kalau nanti diem, yang penting kita gak openin juga gak bertambah. Jadi sudah terjadi perbedaan tentang bagaimana solusinya. Padahal betul yang Bapak katakan tadi, tinggal di publis saja. Siapa yang berhak untuk itu? Ya salah satunya, mohon maaf, dari MUI. Kenapa? Ya MUI juga sudah tegas kok. MUI sudah mengeluarkan buku. Memang belum tersebar luas. Ada mengeluarkan buku putih, karena putih itu, ya, kesesatan Syiah dan ajarannya disebarin. Ya kita baca, kita jadi tahu. Cuma masalahnya adalah itu dilindungi oleh negara, Pak. Sama seperti gini. Saya punya bisnis sate, tapi saya nggak usah sebutin brandnya, nanti dikira jualan lagi, ya. Karena jualan juga nggak apa-apa, Pak, ya, promosi. Saya jualan sate. Sate saya itu mau diurus logo halal MUI-nya. Apa kata pengurus MUI? Baik, Pak, semua sudah kita proses. Sate Bapak aman. Kita bisa keluarkan sertifikat halalnya. Oke, berapa biayanya, Pak? Biayanya 9.750. Pak, saya bilang, saya pedagang kaki lima, Pak. Masa pedagang kaki lima 9.750? Kalau gitu, pantas aja. Mohon maaf, saya sebut Jeku itu nggak halal. Kenapa? Kalau saya saja sudah 9 juta, apalagi selevel Jeko, Pak. Dia bilang, oh Jeko memang masalahnya beda. Dia nggak mau menjelaskan sumber-sumber bahannya dari kita. Ya pasti itu satu masalah, saya bilang. Tapi masalah lain karena logo halal itu mahal. Apa kata beliau? Pak, Bapak tahu, pemerintah itu mencabut subsidi untuk Majelis Ulama Indonesia. Jadi Majelis Ulama Indonesia hari ini itu nggak punya dana operasional dari pemerintah. Tapi untuk Pekan Kondom Nasional tahun lalu, itu pemerintah menggelontorkan 20 miliar untuk sosialisasi kondom. Tapi untuk Majelis Ulama Indonesia, negara nggak punya budget untuk itu. Jadi kadang-kadang satu sisi kita miris, nggak mau bantu, tapi satu sisi, iya ya, kasihan juga nih para ulama. Akhirnya kemarin nego jatuhnya berapa? Nego jatuhnya 5 juta. Tetap mahal bagi saya nego di 3 juta, nggak mau, pokoknya 5 juta sekian. Mahal. Enggak, kalau ngurus gratis ada, Bapak mau ikut gratis ada, nanti ngantri ada, nanti kami biasanya buka jatah untuk lulus LPPOM MUI yang gratis, tapi ulama sekali. Nah jadi kadang-kadang satu sisi kita ingin agar penguasa dan ulama itu adalah sosok yang paling tegas terhadap keberanian kepada kebenaran, tapi ternyata masih jauh dari harapan, ya. Contoh aja pakai ini Valentine. Apa susahnya MUI itu bilang misalnya Valentine haram misalnya nanti Februari, atau tasawuf bilgumar haram? Tapi ternyata apa? Jangankan begitu, Pak, riba haram itu kan MUI sudah keluarkan fatwa. Tapi fatwa MUI sifatnya nggak mengikat. Artinya apa? Ya masyarakat mau ikat boleh, betul nggak? Nggak terikat boleh. Makanya kalau saya heran sekarang perbankan masih banyak pakai ribawi. Coba cek, kalau nggak salah mungkin di sini ada anggota MUI juga, boleh dicek. MUI sudah mengeluarkan fatwa haramnya sefilis. Apa itu sefilis? Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Jadi JIL, jaringan Islam liberal, itu sudah diharamkan oleh MUI.
Tapi haram MUI itu enggak mengikat seperti mengikatnya kita bayar pajak gitu. Kalau tidak mengikat maka kena undang-undang pidana gitu. Enggak. Karena apa? Karena negara kita negara sekuler. Muslim, tapi Allah enggak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Allah hanya ada di masjid. Di luar kita enggak pakai Allah. Di perbankan kita enggak pakai Allah. Mau nikah kita enggak pakai Allah. Setelah nikah, milih sekolah anak kita enggak pakai Allah. Jadi kalau begitu ada senjang antara harapan dan kenyataan, inilah yang sedang kita perjuangkan. Jadi sekarang itu saya juga sedang ya, terus mengupayakan agar apa yang Bapak sampaikan itu ya di-declare aja gitu. Biar umat juga terang, oh ya nggak boleh ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya gini, ajarannya gini. Di Bandung itu sekolahnya megah Pak, nggak ditutup, dan hebatnya lagi sekolahnya itu legal, keluar surat legalnya, dan apa? Dan nggak ditutup, dan Masya Allah parkirnya sampai susah parkir, penuh. Siapa yang sekolah itu? Ya, udah dibilang itu sekolah itu yang punyanya ini loh. Alah, kalau orang bilang reketek, kalau baca bahasa Sunda kan, ya, bodoh teuing. Umat kita ini belum kemudian punya kesadaran yang bulat terhadap bahayanya akidah. Nah itu Pak, jadi sampai level itu udah keluar buku, tapi umat kita ini jangan kan begitu. Fatwa riba haram sudah keluar, tapi tetap saja makan riba, mau gimana ya. Jadi ini pertanyaan pertama. Yang kedua tentang negara kita ini kan bukan sistem Islam ya. Nah karena negara kita ini bukan sistem Islam, ini bagaimana dengan hukum yang sekarang diberlakukan? Nah kalau hukum yang sekarang diberlakukan bagaimana? PR ya, PR. Di rumah, semuanya, kita, termasuk saya, coba cek Quran Surat Al-Ma'idah ya, 45, 46, 47, 48, 49, 50. PR juga, tolong buka tafsir, bukan terjemahan. Tafsirnya, ya, terserah, mau pilih siapa, tafsir Ibnu Katsir boleh, Jalan Lain boleh, tafsir yang muktabar ya, atau tafsir ulama-ulama kontemporer Sayyid Kutub ya, atau tafsir-tafsir yang cukup-cukup terkenal ya, boleh silakan. Nah di sana Allah katakan apa? Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah, mereka itu hanya tiga kemungkinannya: kafir, fasik, zolim. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya kekuasaan merubah undang-undang. Siapa yang merubah undang-undang? Muslim. Cuma masalahnya, mereka juga saya pikir bukan sengaja ingin berhukum dengan sistem hukum selain Islam, karena ketidaktahuan. Maka PR saya nih sebenarnya, PR kita semua berat. Dakwah kita selama ini masih di masyarakat, belum dakwah ke elit penguasa. Harusnya penguasa itu juga dikumpulkan dan didakwahi. Supaya apa? Mereka jadi tahu, oh nggak boleh ya Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang kerja di Mahkamah Konstitusi? Maaf. Ada. Saya rutin khotib di sana. Saya juga rutin ngisi kajian di sana. Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah tertinggi di Republik Indonesia soal hukum. Apa kata mereka? Mereka sama sekali nggak ngerti tentang sistem undang-undang Islam. Jadi memang mereka itu karena tidak paham saja. Mudah-mudahan begitu, bukan karena memang menentang hukum Allah. Enggak, mereka belum paham. Jadi gimana sekarang? Proses menuju ke sana. Dulu tahun 97 pertama kali saya berdakwah tahun 97, sekarang 2015. Yang namanya hijab syar'i, Bu, itu langka. Ya kan? Susah, di mana-mana dulu kerudung pendek, kemudian celana panjang. Dulu, 2000 mulai. 2011, 2010, wah sekarang Masya Allah, selebriti saja rata-rata hijab syar'i. Ya? Artinya apa? Proses. Dan proses itu sudah dimulai. Dulu orang banyak yang gak ngerti tentang riba. Sekarang orang sudah mulai resah. Ustaz, kalau asuransi itu riba gak Ustaz? Kenapa? Karena saya agen. Boleh gak ya jadi agen asuransi? Ustaz, kenapa ya pemerintah kemarin MUI keluarkan fatwa BPJS haram tuh. BPJS haram aja, itu masyarakat masih aja. Apa kata masyarakat? Alah MUI, emang kalau gua sakit biayanya puluhan miliar, puluhan juta, lu mau nanggung? Tuh kan? Jadi MUI itu sudah keluarkan apa yang mereka harus lakukan gitu.
Saya sama sekali nggak gedung di MUI, tapi saya yakin orang-orang tua kita di MUI, guru-guru kita di MUI sudah berjuang untuk itu. Tapi masyarakat kita ini memang, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai mirip dengan masyarakat Mekah, itu aja di rumah saya. Dalam tanda kutip apa? Keras hatinya. Dan diingatkan berulang kali, diingatkan berulang kali, jangan, 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 masih saja. Ada lagi yang nanya, Ustaz saya beli rumah, pinjaman uang ke bank, riba nggak ya? Mulai banyak pertanyaan seperti itu. Ustaz saya pakai kartu kredit, kalau jatuh tempo, nggak sebelum jatuh tempo bayar, itu masuk riba nggak? Atau misalnya saya bayar kartu kreditnya sebelum kena bunganya, riba nggak? Sudah banyak pertanyaan seperti itu. Artinya apa? Sudah mulai ada kesadaran. Kemarin ada pengusaha properti, nggak tahu datang nggak sekarang. Dia di pesawat, satu pesawat sama saya, dia nunjukin album. Saya kira album foto keluarga tebel segini. Ustaz, ini album saya. Wih, album apa tuh mas? Begitu di pesawat dia tunjukin, ini album kartu kredit. Masya Allah, segini kartu kredit, itu album. Sebutin bank apa yang ada di sini. Dan semuanya pak, platinum. Mantap pak. Dia bilang apa, sambil dia nangis dia bilang, gimana caranya Ustaz, saya nyelesain ini semua. Iya, kalau semua ya satu-satu. Alhamdulillah, sekarang albumnya sudah tipis gini. Yang masih ada. Terus saya tanya lagi, kapan mau diberesin? Ustaz, semuanya yang BII, BCA, segala macam udah jadi gantungan kunci sekarang. Nah tinggal ini yang gede-gede yang belum. Ya. Nah terus saya bilang, kapan? Ya bismillah Ustaz, insya Allah 2015. Nah ini katanya 2016 sudah selesai. Saya belum tanya lagi, mudah-mudahan sudah selesai semua. Itu yang namanya apa? Proses hijrah. Proses berubah. Negeri ini juga butuh proses perubahan. Nah, kebetulan terkait dengan hijrah, beberapa bulan yang lalu saya punya acara, itu namanya Amazing Muharram. Bagi Bapak Ibu yang tidak hadir, nanti bisa mendapatkan DVD-nya. Ada dua DVD, isinya adalah kisah-kisah inspiratif orang-orang yang hijrah. Mudah-mudahan nanti bisa didapatkan ya. Ini trailernya ya, nanti bisa didapatkan DVD-nya di luar. Acara ini itu adalah orang-orang yang dulunya sama sekali tidak mengenal Islam ya, jauh dari Islam, tetapi mereka kemudian berubah. Ada Mbak Dewi Sandra, ada Mbak Peggy Melati Sukma, ada yang lainnya. Jadi Ustadz Bahtiar Nasir juga hadir. Saya yakin setelah menonton DVD ini, insya Allah kita akan menggugah untuk berubah. Hati kita insya Allah dilembutkan. Karena apa? Karena kita ini adalah hambanya Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah, bagi yang ingin mendapatkan DVD-nya, nanti bisa didapatkan di luar. Dan sebagian dari penjualan itu disumbangkan kepada pesantren Tahfiz Cinta Quran yang saya bangun. Mohon doanya, saya akan membangun rumah Tahfiz Cinta Quran di Bintaro. 2016 ini peletakan batu pertama. Karena saya ingin Bintaro, BSD dan sekitarnya itu anak-anaknya nggak usah bapak ibunya resah gitu. Insya Allah saya sedang menggambar. Bagi yang punya keahlian arsitek boleh bantu gambar. Nanti tempatnya saya kasih bocoran. Tapi insya Allah dalam waktu 2016-2017 insya Allah sudah selesai bangunannya. Luas tanahnya nggak terlalu besar, di bawah 1 hektar, tapi insya Allah akan termaksimalisasi untuk menghasilkan generasi penghafal Quran. Mohon doanya, mohon dukungannya. Dan untuk pertanyaan Pak Wah tadi, saya ingin jelaskan bahwa apa yang terjadi hari ini, hukum-hukum yang sudah diterapkan hari ini, kalau dia bersesuaian dengan Islam, kita wajib mentaatinya. Jika dia tidak bersesuaian dengan Islam, kita berusaha untuk menghindarinya. Kalau kita bisa hindari, contohnya apa? Pajak. Pajak itu nggak sesuai dengan Islam, Pak. Nanti, kapan-kapan, Bapak nanti coba ngaji sistem ekonomi Islam. Nggak ada istilah dalam Islam itu doribah, nggak ada pajak. Makanya barang-barang mewah itu murah dalam Islam. Makanya di Timur Tengah barang-barang mobil-mobil mewah itu murah, nggak ada pajak. Nggak ada pajak. Loh Ustaz, kalau nggak ada pajak terus sumber pemasukan negara gimana? Sumber pemasukan negara Islam itu ada 12 sumber. Pajak nggak ada. Jadi mobil murah, handphone murah, laptop murah, nggak ada pajak. Apalagi pajak barang mewah, nggak ada. Masuk tol nggak kena pajak, beli kantor karyawan nggak dipajakin. Tapi sekarang dipajakin. Oh, bukan dipajakin lagi. Dirjennya sampai mengundurkan diri gara-gara
targetnya nggak dapat. Saya ngomong-ngomong ini jangan dikira orang kantor pajak. Karena saya pengusaha, saya juga takut sama orang pajak soalnya. Ya, pajak itu masya Allah, hobi. Ya, pajak ada PPN, ada ini, aduh, pajak bertingkat-tingkat berlapis-lapis. Ya, nah. Saya ingin katakan, nah pajak itu gimana dong kalau pajak? Ya tadi, apa namanya? Keterpaksaan. Apa kata Rasul? Diangkat pencatatan pena dari umatku, salah satunya apa? Terpaksa. Jadi terpaksa, karena kalau enggak gimana? Pidana. Coba bapak nggak bayar pajak. Dilaporin sama kantor pajak, bisa kena pidana. Makanya saya laporan. Berapa pajak kita? Ya, stop. Ya. Ya. Sampai Ustaz ngisi pengajian aja dipajakin, mah. Di mana ada di sebuah tempat saya ngisi pengajian, kemudian saya dikasih hadiah dalam bentuk uang, kemudian kata panitianya, mohon maaf Ustaz, uang itu sudah dipotong pajak. Saya bilang, tega banget Ustaz juga dipajakin, ya Allah, hati-hati lu doanya Ustaz. Kalau saya doa, kalau Yusuf Mansur doa, kalau Hakim doa, kalau Bahtiar Nasir doa, kalau Ustaz-Ustaz gabung doa semua, ya masa Ustaz juga dipajakin, tega banget. Jadi gimana dong sebenarnya sistem Islam? Tidak ada pajak. Ya, jadi gimana? Murah dong. Enak banget. Makan berapa pajaknya? 10%. Enak gak pakai pajak. Jadi kalau transaksi makan kemarin di restoran itu 1 juta, ya bayar 1 juta, gak 1 juta 100. Ya, tapi nanti kita bahas di materi sistem ekonomi Islam. Hari ini gak materi. Jadi itu Pak, di hukum-hukum yang mengatur kita memaksa kita dan kita tidak bisa lari, ya kita patuh. Ya, kenapa? Karena terpaksa. Tapi hukum-hukum yang kemudian memang itu bersesuaian dengan Islam, ya kita patuhi. Contoh apa? Anak kalau perceraian, itu kan dalam hukum yang sekarang diasuh oleh ibunya. Nah, itu kan sesuai dengan hukum Islam, gitu. Ya udah, kita ikut ibunya sebelum dia selesai masa baligh, selesai. Saya pikir itu, ya. Yang ibu-ibu, mungkin ada satu pertanyaan lagi, silahkan. Saya Ustaz. Silahkan. Saya mau tanya yang khimar di jilbab sama tabarus. Iya. Itu tabarus bersolek. Iya. Saya ini udah hijrah pakai khimar, jilbab, kaki segala macam, tapi masih suka berwangi-wangi dan bermenor-menor di lip. Gimana Ustaz? Iya. Yang pertama, Islam itu mengajarkan kita agar menjadi manusia yang menarik, bersih, profesionalisme, amanah, dan yang lainnya. Bahkan Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya kehormatan wanita, ya. Tetapi Islam memberikan ruang bagi wanita untuk mengekspresikan kecantikan dirinya. Jadi bukan mempercantik diri yang disalahkan, bukan. Hanya masalah tempatnya yang gak benar. Contoh, pakai baju seksi, pakai baju renang. Islam membolehkan wanita pakai baju itu, tapi bukan di tempat umum. Islam membolehkan wanita itu pakai rok mini, pakai baju tank top, boleh. Boleh, silahkan. Tapi bukan di tempat umum. Karena Islam itu menjaga yang namanya kehormatan wanita. Maka wanita boleh berdandan, bercantik-cantik, berseksi-seksi. Bahkan merawat keindahan tubuhnya agar mempesona suaminya. Titik, bukan yang lain. Jadi kalau pakai wangi-wangian gimana? Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa seorang wanita memakai wangi-wangian, maka dia setara dengan pelacur. Kapan hadis itu berlaku? Ketika pakai wangi-wangian di depan yang bukan mahram. Dia baru keluar dari mobil, wanginya udah sampai sini. Baru dengar, saya kenal wanginya, pasti si ibu ada. Wangi banget. Salahkah wangiannya? Tidak. Bahkan Islam memerintahkan kita memotong kuku, mencukur bulu-bulu. Nih bulu dirapikan, ada mohon maaf kadang-kadang bapak-bapak bulunya keluar-keluar kayak sekijoknya. Dirapihin Pak, gigi disikat, ya. Kemudian apalagi ditambah lagi lo mau pakai siwak, apa kata Rasul kita? Anda yang tidak memberatkan umatku, aku meminta mereka pakai siwak. Boleh, mau siwak aslinya atau siwak merek siwak, boleh silakan. Ya, wangi. Jadi kalau ketemu orang, Mas, apa kabar? Orang depan gitu loh, sehat Ustaz, gitu loh. Ya, saya bersih. Setrika, pakai parfum, pakai. Tapi hanya untuk menghilangkan bau badan. Di depan istri saya, Masya Allah. Ya,
pakai wangi kamarnya, masya Allah. Kamar saya itu udah pakai. Kami lagi bakar-bakaran, coba di atas kasur tuh istri saya tuh lemparin bunga mawar merah. Indah banget, jadi bawaannya mau pulang aja udah nggak betah di sini. Ya, istri saya tuh begitu pulang dicium, wangi banget. Ini kan yang parfum kemarin yang kami beli. Oh iya, bagus-bagus. Yang kemarin nggak dipakai belum. Di mana? Sama saya aja itu. Adik ipar saya datang, oh jangan harap. Kakak ipar dia datang, wah jangan harap. Wah, pokoknya apa? Hanya untuk suami terbaik persembahan. Dari pagi, ya. Udah mulai sekarang berat badannya sudah mulai turun. Makan malam dikurangin. Untuk apa? Kan untuk Abi. Tuh. Ya, alisnya bagus. Gak ada ditambah-tambah sampai kayak sincat gitu. Alami dia. Dikasih saya ngisi di lemari baju saya tuh sampai ada 4 kotak ya kosmetik terkenal di Indonesia nggak pernah dipakai. Kenapa? Hemat pakai gincu itu. Kita itu pakai lip balm itu karena umroh kemarin aja karena takut pecah. Karena nggak pernah pakai. Kecuali memang hanya untuk memang momen-momen tertentu sama suami, sama istri gitu. Renang kita renang. Kemana? Ya ada pernah ke kolam renang yang kita pilih mau privat. Hanya ada kita berdua di situ berenang puas-puas terserah. Jadi boleh, bukan cantiknya yang salah, bukan indah tubuhnya yang salah, enggak, bukan wanginya yang salah, tapi apa? Allah mengatur tempatnya. Karena enggak boleh laki-laki yang bukan mahram kemudian melihat, kemudian, wow, itu boleh. Makanya saking menjaganya sebahagian sahabat-sahabat kita, cadar, saking menjaganya, kenapa? Dia enggak mau, ya walaupun sebenarnya boleh. Tapi dia nggak mau, dia tutup. Kenapa? Hanya untuk suaminya saja. Begitu dibuka suaminya saja. Yang lain nggak boleh. Ya silahkan saja, hukumnya mubah kok. Nggak wajib pakai cadar itu dan nggak sunnah juga. Silahkan mubah saja. Tapi menurut saya, parfum itu boleh dipakai. Cantik itu boleh. Tabaruj itu apa? Tabaruj itu dia berhias-hias. Yang berhias itu menjadikan wajah aslinya hilang. Satu. Kedua apa? Berhias yang orang di tempat itu nggak biasa dengan berhias itu. Contoh, kalau di Timur Tengah, kalau pakai apa tuh yang kuning-kuning? Pacar, inai, terus diukir-ukir sini. Apa namanya sih? Saya nggak nanya ke sini. Karena nggak pakai dia. Henna ya, diukir-ukir. Itu di Timur Tengah itu bukan tabaruj. Di Indonesia bisa jadi tabaruj. Kenapa? Orang Indonesia nggak biasa lihat itu. Begitu pas mau bayar kasir, orang nggak lihat kok, yang lihat tangannya. Oh, tangannya dibanting. Jadi gimana? Ya nggak usah lah. Ya kan? Kemudian gimana lagi? Sini. Ya nggak boleh ditato. Nggak boleh juga dicukur, apalagi dicabutin. Gigi. Ya. Gigi itu, kalau dia kemudian maju. Ya, itu kemudian dirapihkan, boleh. Kenapa? Karena beda yang namanya hukum mengubah bentuk dengan menyempurnakan bentuk. Yang dilarang yang mana? Mengubah bentuk. Laki-laki jadi perempuan, dioperasi, ganti, itu mengubah bentuk. Kalau menyempurnakan bentuk, mohon maaf, ibu, jarinya ada 6. Ya, menyempurnakan gimana caranya? Dioperasi, satu hilang, jadi normal 5. Nah, itu menyempurnakan bentuk. Gigi begini. Dipesin setahun nggak juga, 2 tahun nggak juga, 3 tahun nggak juga, nggak tahu di gigi apa nih, ya nggak masuk juga pun begini, ya sudah begini saja, ya itulah fotonya Allah, sudah. Mata ya jadi biru, jadi merah, jadi hijau kalau ngeliat duit gitu, nggak usah digitu-gitu. Itu menurut kebiasaan Indonesia, orang Indonesia nggak biasa itu, jadi gimana? Itu tabaruj ya, matanya biru gitu pas lihat, jadi orang pasti matamu birunya, gitu ya. Jadi itu apa namanya dandan yang seperti itu nggak dilarang, nggak ada larangan. Tapi kepada siapa? Kepada mahramnya. Ya asik dong Ustaz. Justru saya ingin nunjukkan bahwa saya itu super. Nah itu masalahnya, nafsu. Sama seperti laki-laki, Mas, udah khitbah, udah melamar perempuan itu, udah Ustaz, kapan nikah? Bulan depan. Tapi nggak seru Ustaz ya, kenapa? Nggak boleh duaan. Nah itu nafsu yang ngomong. Karena kalau memang kamu cinta sama dia, nggak mungkin kita menista. Cinta tidak mungkin menista. Kalau kita cinta, pasti kita jaga dia baik-baik. Ini kan enggak. Udah di DP.
nggak dinikahin cuma DP-nya hangus kan? Coba saya tuh ngelamar istri, saya lamar, saya datang, saya lamar, udah saya lamar gimana? Saya nikahi. Kalau jodoh, kalau nggak jodoh pada saat dilamar nggak jadi, nggak apa-apa, dia tetap bersih, saya juga tetap bersih. Saya lamar putrinya ibu, saya jadi mantunya ibu, bersih, sama-sama bersih, nggak ada masalah. Makanya Islam tuh jaga banget itu. Jadi ya buat Ibu Lika, beliau ini jamaah saya yang hebat. Pertama ngaji dengan saya, doa tuh, kerudungnya masya Allah, ya. Itu yang namanya apa? Kunung ontar. Sekarang sudah mulai enggak. Sekarang kerudungnya sudah mulai sakit. Cuma memang masih harus terus berproses. Itulah yang namanya proses. Bulu mata, ya, yang tadinya badai, sekarang mulai berkurang asli, ya kan? Icu mulai dikurangi. Nanti lama-lama kurang. Asli.